Dollar her. Kalau tak sabit Tun Abdul Razak, saya tak jadi Perdana Menteri. Dialah yang menerima saya masuk balik ke dalam UMNO walaupun ada beberapa kerat orang yang tak puas hati. Tapi saya dapat masuk balik dalam UMNO. Lepas itu bila diadakan pilihan raya pada tahun 74, Tun Razak pilih saya jadi menteri. Lepas itu daripada jadi menteri, saya dapat naik jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri. Tentulah saya amat berterima kasih dan terhutang budi kepada Tun Abdul Razak. Bila kita terhutang budi kepada seorang yang meninggal, kita harus membalas budi kepadanya melalui anak-anaknya, cucu-cicitnya. Dan saya berhempas pulas untuk meletak anaknya di tempat yang akan menentukan dia akan jadi Perdana Menteri. Sampai berkelahi dengan Pak Lah. Saya tulis surat kepada Pak Lah, mestilah pilih anak Tun Razak ini untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Saya panggil Pak Lah, saya bercakap dengan Pak Lah, you kena pilih orang ini. Bukanlah yang saya suruh pilih ini pasal saya nak balas budi kepada Tun Razak. Tetapi orang ini pun nampak cukup terpelajar, bergaya, very impressive. Dan saya dapat gambarkan image negara kita dengan Perdana Menteri yang begitu, personalitinya yang begitu, apa nak kata. Hakikatnya ialah saya nak balas budi supaya Tun Razak yang mengangkat saya menjadi Perdana Menteri, saya cuba angkat anaknya menjadi Perdana Menteri.